Kenapa nggak ada? Nah, ini kan ditunda nih. Tanggapannya seperti apa? Saya juga nggak tahu kenapa ditunda ya. Jadi ya lebih baik banyak berdoa sih, baguslah ditunda ya. Bisa lebih banyak doa lagi aja. Yang terbaik aja buat Tuna. Harapannya nanti tuntutannya seperti apa, Mas? Wah, tuntutannya harapannya biar semoga ringan, cepat keluar. Itu aja sih. Keadaan Lucinta sendiri seperti apa? Luna keadaannya baik. Terus dia lagi diet. Terus apa lagi ya? Baik sih. Baik kok. Sempat ada tegang gitu enggak sih Luna sebelum ya, dia bilang sayang aku deg-degan mau ada pembacaan tuntutan. Iya, kamu banyak-banyak berdoa aja ya, serahin semua sama yang di atas, kamu berdoa. Kita lihat aja nanti hasilnya gitu. Lebih sering ibadah enggak sih Luna? Luna lebih sering ibadah. Dia puasa Senin Kamis, terus khatam Qur'annya udah 2 kali cerita, dan sholatnya 5 waktu kok. Tapi dengan ditundanya ini, Lucinta mungkin ada kekecewaan gak sih dari kamu sebagai... Gimana? Ada rasa kecewa gak sih? Kecewa? Soalnya ini kan ditunda, apalagi Lucinta kan kalau udah ditunda, siap. Ini kan baru tahu ditunda. Kalau kecewanya gak tahu, belum komunikasi. Terakhir komunikasi sama Luna kapan sih? Tadi. Sebelum sidang itu sempat iya. Video call. Berarti Lucinta tadi udah siap ya untuk ikut sidang? Iya, dia bilang siap buat di sidang, tapi ternyata ditunda. Saya juga nggak tahu kenapa ditunda. Ada yang tahu nggak? Saya juga nggak tahu. Responnya Luna ketika tahu ini ditunda, belum tahu lagi gimana? Belum. Okay. Harapannya gimana? Apakah sesegera mungkin sidangnya atau gimana harapannya? Sesegera mungkin, jadi biar Luna juga jelas putusannya seperti apa. Jadi biar tahu tenang, soalnya Luna selalu kepikiran. Abasnya sendiri kecewa gak sih ditunda, udah nunggu dari tadi nih aku lihat. Gak apa-apa, udah biasa nunggu. Dari kemarin juga nunggunya sampai sore. Berapa jam tadi Bang? Berapa jam tadi udah nyampe ya, di Penjak Bang? Jam 1. Dari jam 1. Kita jam berapa nih? Kita jam 4. Oke, 3 jam lah ya. Makasih Bang. Jangan lupa subscribe ya.